nyari kerjaan, kerja emang tidur mulu, ngandelin babe lo, hah? Nungguin warisan, nyumpain biar gue mati gitu. Be, junior gak nyumpain babe mati. Tapi kalau soal warisan, emang be, tapi caranya gak gini be, dengan cara terhormat. Enak aja, sampe aja lo. Hah? Bebe ampun, ya apa lo? Gue udah gak ngerti lagi ampe lo, ampe mulu sih ha? Mau jadi apaan lo, susah dikasih tahu. Nih, dengerin Nanta ya. Awas, Bebe, bawa baju lo, Ma. Ma, jangan diusir, Ma. Minggat lo dari sini. Ma, jangan diusir. Ape lagi? Mau ngomong ape? Lo tungguin ya, gue bawain semua barang lo. Ini lo, bawa. Hah? Lo inget ya? Lo inget? Lo jangan balik sebelum lo dapat kerjaan. Ma, kalau diusir nanti Nata makan gimana? Bodoh amat, urusan lo. Lo makan cari sendiri, beli pulsa sendiri. Beli pulsanya gimana, Mak? Ya lo kerja! Apa lagi? Iya, yeah, gue bawain sama barang lo. Emang susah, Be. Apa lo kerjaan susah? Hah? Kenapa lagi tuh, si Nata sama Junior? Iya tuh, heran. Gak bosen-bosennya diomelin sama orang tuanya. Nih, lo jangan pulang ke rumah sebelum lo dapat kerja. Makanya, jangan bergaul sama anak tangga. Tangan lo nunjuk-nunjuk ke gue. Kenapa? Emang gue nyinggung lo? Itu tadi barusan. Begini-begini, tetangga-tetangga berarti gue kan? Sih, emang tetangga lo doang? Emang gue doang kagak ada lagi? Maksud apa? Lo bumper. Bumper kali dasar kiki. Sekarang gue kasih tahu, kita ngomelin anak kita masing-masing aja. Jadi? Ayo. Siapa takut? Men, lo diusir juga? Lo gak denger apa? Suara emak gue udah kayak... Justru gue yang mau nanya, lo diusir juga? Lo liat gak bareng gue? Lo ada rencana apa? Gue sih mau pergi nih, nyari kerja. Lo mau ikut? Ya mau sih, tapi kan cari kerjaan susah. Ya gue juga tahu, kalau gampang gue udah kerja. Yaudah deh, yuk. Sekarang? Iya, masa besok? Yakin lo? Iya. Oh, masih di sini juga lo? Belum pergi juga lo, mau ke sana pakai air. Apa ibu-ibu? Lo pernah lihat sinetron orang tua usir anak? Ini saya lagi nonton live lagi. Oh, kalau tetangga disiram sama air, udah pernah lihat? Mau nyoba lo? Bagus. Apaan lo? Apa lo? Ayo, Nan, kita kemana nih? Ya, cari kerja lah, kita kan disuruh cari kerja. Ya gua tahu cari kerjaan, tapi emang habis nikung terus dapat kerjaan di tikungan. Ya enggak tahu sih, tapi udah ayo beresin dulu barang-barangnya nih. Gua takut enggak dibawain celana dalam sama mama gua. Lu masih sempat aja mikirin celana dalam. Ya nyari kerja emang mau lu sambil lengket. Terus gimana nih? Udah, sekarang kita istirahat dulu, Jun. Gua capek banget. Gua kalau capek enggak bisa mikir. Jadi kalau udah enggak capek, lu dapat ide. Ya enggak lah. Jun, tapi semalam gua habis denger ceramah. Apaan? Katanya kalau kita berusaha, Allah pasti kasih jalan. Tahu itu peta harta karun mesti ada di tangan kita. Babu, baunya sih bos. Kayaknya sih ya. Ayo kesana bos. Menurut lo? Bener kata si Gemul bos. Menurut feeling saya, si Ayu pasti lari kesana. Yakin lo? Yakin. Ini terakhir gue percaya sama lo.
Dari tadi filang feeling, filang feeling. Awas lu. Becek. Eh, jangan, Bos. Susu. Syukurin lu. Uruan. Iya, ya, Bos. Lu udah enggak capek kan? Udah seger banget gua nih. Udah siap buat lari lagi. Kok lari sih? Lu udah dapat ide belum kerja di mana? Kan gua bilang insya Allah. Sekarang mah belum ada. Tapi Jun, gua ada temen kerja jadi kontrakan. Kontrakan? Gimana tuh? Iya, yang bangun-bangun gedung, proyek-proyek gitu. Kontraktor, Nan. Iya. Bisa tuh kita ngelamar di situ. Wah, boleh tuh. Yuk. Tapi kita kan gak bawa dokumen. Ijazah gak ada, SKCK gak ada. Emak gua nih sampai celana dalam aja gak dibawain. Paling kita cuma punya KTP. Kerja apaan? Jadi tukang parkir. Tukang parkir dah. Yuk. Emang lu punya priwitan? Hei! Siapa tuh? Oh, ini kan mana ya? Copet kali. Udah, gak usah diurusin. Ngurusin kita aja belum beres. Ngurusin orang lu. Preman sini kali ya? Bodo amat! Apaan nih? Bodo amat! Kertas gini lu urusin, preman lu cuekin. Ini juga palingan cuma sampah, kertas terbang. Iya aja lu urusin lu. Sakitnya luar dalam lukai hatiku. Sakit. Lu siapa sih? Ah, enggak penting gua siapa, yang penting ini punya gua, ini punya gua tahu. Datang-datang nyelonong ngagetin gua aja cuma masalah kertas gini doang. Kok lu buang sih? Tuh kan jadi terbang lagi. Bantuin gak? Udah amat. Sorry. Gue refleks nolongin lo tadi. Soalnya lo mau ketabrak tadi. Lo gak apa-apa kan? Iya, gue gak apa-apa. Otak gue. Lagian lo tuh kenapa sih ngejar peta sampai segitunya? Tadi itu lo hampir ketabrak mobil tau gak? Lagian peta kayak gituan doang mah banyak. Beli lagi juga bisa. Di lampu merah juga ada. Sembarangan lo. Itu peta harta karun tau. Jadi yang tadi itu peta harta karun? Iya, tapi sekarang udah hilang. Oh. Alah, hari gini masih pada percaya harta karun. Ngimpi lu pada. Udahlah, Jun. Kita gak usah ngurusin dia. Lagian itu kertas juga udah hilang, terbang gak tahu kemana. Eh, enak aja lu berdua. Masih tetap harus bertanggung jawab. Main pergi-pergi aja. Gak bisa. Nah, mending kita ikut dia nyari harta karun. Lumayan. Lah, lu kok percaya sama dia? Itu kayak peta gue. Lah. Ini kan punya gue. Waduh, digambar-gambar lagi nih. Punya aku, punya gue. Ini lu petanya, lihat jadi gambar-gambar. Gue tahu, tapi lu pelan-pelan dong sama anak kecil. Gara-gara lu nangis tuh. Ntar lapor sama orang tua yang kita bisa dikeroyok sekampung. Yaudah, maaf. Sekarang gini deh, ini gambar kamu nih kagak ganti. Pakai mau apa? Permen, coklat, kue. Semuanya apa? Aku mau pizza, topping keju, sama daging tante. Terus minumnya milkshake. Eh, bocil! Gua aja jarang-jarang makan gituan. Tahu ini lumayan ngunjak. Yaudah, kakak pesenin. Jangan dulu. Transfer aja ke nomor rekening ayah aku. Nomor rekening? Yaudah, mana-mana nomor rekeningnya? Ini dia. Pinter banget kan gue. Udah, ini udah aku transfer. Bentar dulu, Kak. Dicek dulu. Iya, dicek. Oh iya, udah masuk. Makasih. Sama-sama. Tak, gue udah coret. Pokoknya, gak mau tahu kita mesti dapetin Sayu. Sama peta itu.
Tapi bos, kita kan kehilangan arah. Kita lacak pakai maps. Masuk, ayo. Udah ya, urusan peta udah beres. Gua nggak ikut-ikutan. Dion? Tunggu, urusan kita belum selesai. Jangan pada cabut loh. Oke, siap. Ngapain kita ngapain nungguin dia? Kan tadi gua nolongin dia. Nah, siapa tahu dia mau ngasih sesuatu. Tungguin aja. Kalau gitu sih gua oke. Lo yakin? Bos bisa nemuin gue? Ya yakin lah. Gua nemuin lo aja pakai GPS, apalagi bos. Dia pasti lebih canggih. Oh iya bener. Udah sekarang mendingan, lo sekarang masuk. Ayo. Lo tunggu dulu. Gue bawa mereka. Udah deh, lu jangan nambah masalah lagi. Mereka bukan siapa-siapa. Udah, lu tunggu, mereka penting. Ayo, pakai ngajak orang gak jelas. Nanti kita bisa ketahuan kalau kita kawanan perampok. Sekarang, kalian berdua ikut gue. Ngapain lagi sih? Lu kalau mau ngasih-ngasih, enggak. Kalian berdua itu udah terlibat dalam masalah gue. Dan kalian juga udah tahu tentang peta harta karun. Jadi kalian harus ikut. Kalau kalian gak ikut, itu jadi masalah buat gue. Terus untungnya buat kita apa? Kita berdua kayak gak punya pikiran gitu diajak. Ngebebanin aja nih orang. Bos, terus aja bos. Si diam tuh. Ayo! Ayo! Yuk! Bos! Bos, cepet! Cepet masuk! Bos, gue dateng. Dia mau ngajar-ngajar peta ini. Ayo, cepetan. Ayo, bro. Ayo! Ah, gak mau gue. Udah lupain mereka. Aduh! Apaan gue gak takut sama bos lu? Gue kan gak ada urusan apa-apa. Ayo, cepetan! Kalau gak... Dia kerja sama juga sama dia. Ayo, cepet! Turun, turun! Woi, ayo! Gua mendingan ikut dah. Woi, ayo. Woi. Aku rasa ingin tahu awal dari segala pertanyaanmu. Coba dengar suaraku. Jalan yang kau tahu bisa membawamu jauh. Tapi jalan baru bisa membawamu kemana saja. IQOS, stay curious. Hari ini juga harus dapat itu harta karun. Iya, Bu. Bro, cepet, Bro. Hapus, Bro. Pelan-pelan dong, lu. Bro, perut gua mual nih. Risiko. Ya udah, lu pelan-pelan. Apa-apaan lu? Lu jambut di sini dong. Aduh. Si Ayu nih kerjanya nih, lu sih pake ngajak-ngajak. Bro, lu pelan-pelan dong, temen gua tuh. Berisik banget, aduh, jangan muter di sini. Lu gak mau plastik apa? Gak ada. Yaudah, kalau lu muter di tas lu aja. Nah. Tahan dulu. Bos, ada raja polis, bos. Iya, gue lihat. Aduh, gawat. Ada polisi lagi. Gue gak bawa surat-surat. Gimana dong? Tenang aja. Justru ini kesempatan kita. Dion itu gak punya SIM. Surat-surat mobilnya ada di gue juga. Nanti kita terobos. Rabun. Sain. Rasa ingin tahu awal dari segala pertanyaanmu. Coba dengar suaraku. Jalan yang kau tahu bisa membawamu jauh. Tapi jalan baru bisa membawamu kemana saja. IQOS, stay curious.
perjuangan Timnas Indonesia mengukir sejarah baru di pentas dunia. Satukan tekad untuk Sang Garuda. Eksklusif hanya di RCTI. Aku bilang minta maaf padaku. Kau tidak boleh menghina profesiku, apalagi meragukanku dan... Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkena. Lu sih tau gitu mending gua tadi gak usah ikut. Bonyok-bonyok dah daripada kita masuk mobil curian nih. Ayo. Jadi masalah nih. Ya mana gua tahu. Lu gimana sih, kok gak bawa surat-surat? Coba lihat deh, di belakang ada barang apa aja? Ada koper, bantal, derigen, toa sama helm. Ada helm? Iya. Gua ada ide. Tentang, Pak. Ini ada apa ya? Ini Pak, darurat Pak. Istri saya. Istri saya mau melahirkan. Tuh Pak. Intip pelan-pelan, intip pelan-pelan. Iya Bos. Bos. Untung gue bawa KTP. KTP mah gue juga bawa. Celana dalam doang nih gue gak dibawain sama mama gue. Ya kali polisi nanyain celana dalam. Baik, kalau begitu silakan jalan. Ya, kasih Pak. Sebentar. Apa lagi Pak? Nanti kalau istri Bapak anaknya sudah lahir, mau perempuan atau laki-laki, kalian jangan berantem ya. Makasih ya Pak. Karena dulu saya juga seperti itu. Oh gitu. Iya. Waduh, dia lolos Bos. Iya Bos. Lolos sih. Pokoknya sekarang kita fokus untuk cari harta karun. Sini, lihat kotanya. Nih. Coba lihat deh, ini kan di sini arahnya. Ke sana sih. Iya sih. Kalau dari ini ya, berdasarkan peta. Ke sebelah kanan ya. Nanti kita cek sih. Iya, nanti pokoknya kita lihatin semuanya. Iya, nanti kita coba cek semuanya. Sebelah sana. Mas, gimana nih? Kita bisa pulang ya? Pulang? Kalian mau pulang naik apa? Nah justru itu, kita mau minta ongkos. Lu dari mulai ketabrak mobil kita tolongin sampai kita ikut-ikut ke sini. Gak ada basa-basinya, anggaran-anggaran apa kayak gitu. Sampai frontal nih gua ngomongnya. Maaf lah kalau gak sopan nih mah. Gak bisa. Pokoknya kalian berdua harus ikut kita. Ngapain lagi? Lumayan, cepet-cepet aja 200. Siram dulu nih, sambil nunggu duit. Yuk, lu apaan sih? Maksa-maksa mereka ikut? Yang ada mereka bakalan nyusahin kita. Loh, kalau mereka berdua gak ikut itu malah bahaya buat kita. Mereka gak tahu rencana kita. Udah deh, lu jangan berisik deh. Lu percaya aja sama gue, mereka berdua itu gak akan nyusahin. Yuk. Mana? Recehan juga gak apa-apa. Oke.
Oke, kita berdua udah putusin kalau kalian harus ikut. Dan kalian akan mendapatkan sebagian dari harta karun. Alah, itu lagi. Lu pikir dengan diiming-imingin kayak gitu kita mau ikut? Setelah gue pikir-pikir, kalau sampai harta karun itu beneran ada, lumayan, Nan. Kita pulang bawa duit, gak cuma 200 ribu. Alah, ya udah, kita ikut. Sebenarnya emak kagak setegan itu ame lu. Elunya aja yang kadang ngeselin. Sekarang ini malam lu tidur di mana sih? Udah makan belum? Ya Allah, Jun. Babe kan cuma bercanda, cuma gertak sambal doang. Lu pakai pergi balik ngapa sih, Jun? Coba aja lu gak main sama anak sebelah, pasti hidup lu bakal sukses, Jun. Heh, Jai? Ngomong apa lu? Jai! Jali! Bodoh amat, seram mulut gue. Lu! Lu jelekin anak gue. Jelekin anak gue. Lu ngaku, ngomong apa lah? Eh, siapa yang ngejelekin anak lu? Gue lagi ngomongin anak gue sendiri. Sakit aja perempuan, gue malas ngomong sama lu. Gue juga malas, ogah. Ngomong sama lu! Lu ngapain masuk rumah gue? Nyolong lu ya, gue nyolong! Lihat tuh! Yun, berdasarkan peta yang gue baca, abis ini belok kiri. Ini belok kiri? Ya. Terus? Belok kiri lagi dong. Ini kiri? Iya. Terus? Ini stop. Yakin yuk, di sini tempatnya. Iya, udah kita turun dulu yuk. Ayo. Nah, kalau berdasarkan peta ini, kan ada pohon besar nih. Terus ada batu-batuan. Gue gak bisa ngeliat jelas nih petanya, gara-gara dicoret sama anak kecil itu loh. Bentar, ini kan batu gede, ini kayaknya kayak simbol gitu, menandakan suatu tempat. Soalnya lo liat deh, di situ ada pohon, ada sawah, ada jalan. Ini bisa jadi desa ini. Ini anak so pinter banget sih. Lagian Ayu kenapa sih ngajak mereka segala? Sotoy lo, sini gue liat. Nih ya, gue kasih tahu. Mau di sini ada pohon, batu besar, pokoknya kalau ada belok kiri, kita belok kiri. Jangan diterobos, silakan kita. Tadi kan gue juga bilang belok kiri. Ya ini kan kita udah belok kiri. Gue gak bisa jelas nih petanya. Bener-bener anak kecil nih. Bener kok. Bener kan? Ayo. Yaudah. Dari mana lu pada? Kencing kagak ngajak-ngajak. Gua juga mau kencing dulu lah. Dan, kita udah mau pergi nih. Ya, gua kan kepelet, lu aja kencing boleh, masa gua enggak boleh? Tar dulu dong, bentar lagi sampai. Tahan bisa enggak sih? Lu mau gua kencing di mobil? Ya enggak mau sih, udah cepetan, teman. Sering gitu ya? Maafin ya. Lu sih yuk, pake ajak-ajak. Nah. Lu pada kencing di mana sih? Udah kencing belum? Belum. Kasih tahu dong, kencing aja pelit lu.
pusing bukannya malas. Eh, mana lu? Gua mau nyari sinyal, mau nelfon babe gua. Ntar ya. Jadi hari ikut dong, numpang nelfon, HP gua mati. Mana ya, Pak Kades? Belum dateng-dateng nih, mana mahasiswa? Pak Kades, bener nih, mahasiswa-mahasiswa itu mau datang hari ini. Jangan-jangan, Pak Kades salah tanggal kali. Mahasiswa yang ganteng itu dari Jakarta. Aduh, papi, ini teh kumaha? Warga udah pada nggak sabar. Mami tuh jangan panik kayak gitu. Kumaha sih? Kalau mami panik, papi kayaknya panik, tahu? Maaf Pak Kades, mahasiswa sulit untuk dihubungi. Hah? HP-nya mati semua. Waduh, kalau bikin liar ya tamah siwa. Tenang, tenang. Bapak, ibu, saudara-saudara, tenang. Saya teh dapat informasi bahwa para mahasiswa akan datang 10 menit lagi. Tah, eta. Ari, papi. Papi teh kata siapa mahasiswa mau datang 10 menit lagi? Papi cuma ngarang aja biar warga tenang, Taeta. Dion, ini kalau berdasarkan peta yang gue lihat nih ya, kalau kita lurus dikit, itu udah rumah-rumah warga. Patokannya ini sih air mancur. Keren juga nih desa ada air mancurnya ya. Itu danau kali. Mungkin itu anak gambarnya air mancur. Iya ya. Air mancur apa danau sih? Sinyal susah, makanan susah. Untung ada pisang. Ini lo beli di mana? Aduh, siapa nih lempar nih? Jun, lo yakin mau ngikutin mereka? Yakin lah, Nan. Ini harta karun, Nan. Harta karun. Aduh, wah. Itu orang dua. Jadi lo yang buang kulit pisang sembarangan? Mau, Bang. Mau, Bang. Lo ngambil di mana? Buset, sengkut dibuat juga. Waduh, yang punya anak. Lari ke mana lo? Jangan lari lo. Dion, itu mereka berdua kenapa? Kenapa lari-lari kayak gitu ya? Ini pasti mereka berdua buat masalah lagi nih. Lucio, mau bilang apa? Gak usah ngajak mereka. Ribetin aja, tau gak? Ngomel terus, ayo samperin. Jangan lari lo. Mana? Jangan lari. Udahlah, lupain mereka. Mending kita berdua aja nyari harta karun. Loh, mereka berdua udah tahu tentang harta karun. Mereka berdua tuh bahaya loh. Gue butuh tenaga mereka buat bantuin gue nyari harta karun. Dia siapa tahu tenaga mereka berdua bisa diandelin. Bukannya gue gak percaya sama lo, tapi kalau kita kesusahan, kan ada mereka. Ayo, Nat! Itu mereka. Jangan lari! Ayo kita kejar, jangan sampai mereka hilang lagi. Ayo! Katanya mau ada mahasiswa yang datang. Wah, lama banget, gua lama. Tenang dulu, biar saya teh bicara. Biar saya bicara, tenang, 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 tenang. Tenang, Onis ya. Gilnya, kalau menurut Mami Ma, Papi teh lebih baik jujur sama semua warga ya. Bahwa mahasiswa itu memang pada susah dihubungi begitu. Atuh Mi, kalau Papi jujur, itu nanti tidak konsisten. Papi jadi gak kepilih lagi. Papi justru itu, atuh. Nih ya, kalau Papi bohong, reputasi Papi teh bisa tambah jelek. Begitu. Begitu? Iya. Jadi jujur? Mana nih Pak Kades? Shh, tenang, makanya saya teh mau ngomong. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tadi barusan saya dapat informasi bahwa mahasiswa itu.
kepalaku pusing, bukannya malah senang. Uang hanya mampir dompet kabur lagi, tinggal hanya receh. Lu ingat, lu jangan balik sebelum lu dapat kerjaan. Jujur, harusnya ini gua nggak salah lihat. Kok mirip banget sih sama ibu bapak kita di kampung? Lu nggak salah lihat. Mirip. Kalian itu kenapa sih baru pada datang bikin stres aja? Atau kenapa kamu ngeliatin saya sama istri saya sampai begitu-begitu amat? Udah, kalian kan mahasiswa kan? Kan bertiga janjinya, kok cuma dua? Hah? Mahasiswa? Pak, Bu, maaf, kami itu bukan mahasiswa. Kami itu hadisanya, Pak. Kami mahasiswa. Tambah liur, pusing, Mi. Atau gimana sih, katanya cuma bertiga, sekarang jadi empat. Satu lagi supir, Pak. Supir? Yang mana? Ini, Pak, supir. Ini, Pak. Hah? Gua supir? Gua supir, Jun. Dan, ikut aja. Kenapa tiba-tiba supir gua? Dan, ikut aja. Ikut. Oh. Supir, Selamat datang para mahasiswa. Supir, Pak. Jun, emang kalau supir nggak boleh salaman? Udah, terima aja. Selamat datang. Iya, Pak. Selamat datang. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang teh mahasiswa sudah datang. Sekarang, mangga tuh para mahasiswa perkenalkan sama warga. Jurusannya sekalian, namanya sekalian ya. Sok, tak apa Jangan pakai nama asli, jangan pakai nama asli. Oh iya, saya Mas Ayu namanya. Saya dari Fakultas Kedokteran. Kalau saya Mas Udi, saya mahasiswa peternakan, Pak. Saya Mas Dirun dari Fakultas Teknik. Saya Mas Tur. Emang gua adanya Mandra. Saya Mas Tur, bukan adanya Mandra. Kamu Mas Tur, supir, cocok. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini para mahasiswa sudah datang, ya. Sekarang bapak-bapak sama ibu-ibu silakan pulang. Nanti para mahasiswa akan membantu apa kesulitan kita, ya. Pak Anies, Pak Anies, boleh minta foto sama yang baju kuning nggak yang ada brewok itu, yang ganteng? Oh, silakan, Mbak. Silakan, boleh. Jadi yang kabur itu anak bapak sama ibu? Betul, Pak. Siapa namanya? Junior, Pak. Ini Junior apa Nanta nih? Junior. Maaf. Coba salah satu aja yang ngomong. Ya udah, lo dulu. Ngomong, Gi. Enggak, mendingan lo aja ngomong duluan. Lo biasanya bawel, kan? Ya udah, kalau lo mau ngomong, ngomong aja. Gue mah nggak apa-apa. Udah, cepetan. Nggak usah, lo duluan. Begini, Pak. Tuh, Pan. Nyodok lagi, Pan, lo. Ya traktor aja, lo. Sudah. Sebaiknya bapak aja yang duluan ngomong. Tuh, kan? Lo lihat, Pak Porsi nyuruh gue duluan. Awas, lo. Gue mau ngomong nih. Lo jangan sampai nyerocos. Ntar gue mau ngomong, lo ngomong. Buruan! Ini mau ngomong? Diam. Jadi begini, Pak. Anak saya Junior itu diajak kabur sama anak ini, si Nanta, Pak. Ini tetap. Lu ngomong yang benar. Laporan lu kagak benar banget. Anak yang ngomong ini. Siapa yang kabur? Anak ini, Pak. Nanya. Begini nih, Pak. Gak bisa begitu, Pak. Nah, gantian, Bu, ngomongnya, Bu. Udah buruan. Kan gua duluan. Nyerocos aja sih lu. Jadi begitu, Pak. Anak saya ini nih, si Junior, yang diajak kabur sama anaknya dia, si Nanta. Oh, jadi ternyata bapak sama ibu ini bukan suami istri. Bi, amit-amit, saya lagi bini sama dia. Ogah amat, tujuh turunan, gua kagak terima. Pak, daripada bapak ya, nuduh saya bini dia. Mendingan juga saya sekarang pulang.
banyak. Permisi. Bu, jangan. Permisi. Pak polisi jangan nuduh saya sembarangan ya. Dia itu bukan bini saya. Bapak bisa saya tuntut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, dengan pura-pura jadi mahasiswa, bakal lebih gampang banget nih buat kita nyari harta karun. Pasti kan warga gak ada yang curiga dong sama kita. Oke, terus sekarang langkah lo selanjutnya apa? Ya nyari harta karun lah. Nah, masalahnya adalah peta kita kan cuma satu. Jadi nanti kita gambar ulang, jadi masing-masing dari kita pegang satu-satu, oke? Okay? Ribet banget sih pakai digambar segala. Kenapa gak fotokopi aja? Simple. Fotokopi? Fotokopi di mana? Hah? Ake nih, otak, ake. Otak tuh di sini, bukan situ. Sinyal pada kemana sih? Pada nggak ada ya? Ini lagi pada ngapain? Nyari sinyal, Pak Kades. Sini kamu. Saya teh lagi nanya sama mahasiswa, bukan kamu supir. Nyambar wae jika bensin. Ini Pak, kita lagi ngomongin untuk kegiatan besok pada warga. Oh. Papi, ini teh sudah jam berapa? Udah malam pisan atuh. Ayo istirahat. Ya sudah kalau gitu ya. Jangan malam-malam. Besok kan ada kegiatan. Wah, ada yang masuk. Ya, hilang lagi Pak Kades. Sawah, kaget aja. Ayo keram. Enggak. Pokoknya, kita tuh harus bisa meyakinkan warga kalau kita tuh benar-benar mahasiswa. Ayo, senior. Gue mending ikut lo aja lah. Daripada gue jadi supir warga, lu berdua tega banget sih. Yang lain dibilang mahasiswa, gue dibilang supir. Ya kan, lo tau sendiri gimana situasinya waktu itu. Ya situasi sih situasi. Nyupir mobil aja banyak ngeluh lu. Tahu lu terus. Semua gajiku sebulan, masih kau suruh ku cari tambahan. Teh, tolong teh. Tolong teh. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Iya, Teh. Jadi kepala saya tuh udah ngerasain banget kepalanya pusing sebelah. Kok gue disuruh bantuin sembuhin ya? Gue disuruh bantuin apa gitu? Bu, ibu sakit kepala? Iya. Oh, kalau itu harus dikeruk, Bu. Karena segala macam penyakit itu timbul ada di dalam tubuh manusia karena angin yang masuk dari pori-pori, sela-sela jari semuanya. Jadi gitu, Bu. Melihat ibu pusingnya saya jadi pusing. Yuk, cepet keruk. Ini pusing, harus dikeruk. Iya, Bu. Puas-puasin deh kalian ngurusin warga. Gue sih ogah. Lebih baik gue cari harta karun dan pergi dari desa ini. Ah, tolongin dong, suami saya sakit perut. Udah 3 hari gak sembuh-sembuh. Waduh, saya bukan calon dokter. Terus? Saya gak ngerti tuh kayak gitu. Tapi kalau di rumah ibu mati listrik, saya bisa bantuin. Aduh, terus gimana dong, A? Ya gimana ya? Oh, mendingan ini. Sama yang perempuan itu dong, namanya Mas Ayu. Oh gitu? Dia bisa bantuin. Bisa ya? Iya. Yaudah, makasih ya. Iya. Aduh, daripada gue dibikin repot, mending gue cabut aja. Permisi, Aa, Teteh. Saya mau tolong, suami saya perutnya sakit. Udah 3 hari gak sembuh-sembuh. Katanya si tetehnya bisa nyembuhin. Oh, bisa banget, Bu. Ini teman saya calon dokter. Nanti suami ibu dikerok. Apanya dikerok? Perutnya lah, kan sakit perut. Kalau sariawan, baru lidahnya yang dikerok. Udah, ibu pokoknya sabar aja. Nanti kita ke rumah ibu, suaminya kita kerok. Gitu. Man, jangan ngaco lu. Apa lu? Mau gua kerok? Nan, lu mah ngaco deh. Ngapain sih lu nyuruh gua buat kerok warga? Yeh, daripada lu juga gak tahu obatnya apa. Ya tapi Nan, sakitnya apa, obatnya apa? Lu main kerok aja. Kerok aja dulu.
Tolong, Teh. Oh, iya, iya, bentar. Mau dikerok. Iya, Pak, ada yang bisa saya bantu. Pak, sakit apa? Mau dikerok. Dikerok sih? Saya nggak sakit, sehat. Oh, nggak gini, Pak. Ada yang bisa kami bantu. Gini. Saya mau minta tolong sama Teteh. Itu kambing saya nggak mau kawin, Teh. Padahal sekarang kan lagi musim kawin, Teh. Kenapa ya kira-kira ya? Oh ya, Teteh kan calon dokter. Iya sih, saya emang calon dokter. Tapi bukan calon dokter hewan, tapi nggak apa-apa, Pak. Kami siap membantu. Pak, sama teman saya aja nih. Jago, anak peternakan. Iya. Spesialis ngawinin kambing. Itu bener-benernya kita harus meyakinkan warga di sini. Di mana kambingnya, Pak? Itu. Kambingnya itu ada dua, tuh. Jun! Langsung, Jun! Kawinin, Jun! Jun! Ayo, Jun! Udah stand by nih! Nah, ini stand by! Masukin sini! Masih, Jun! Yakin, Teh? Caranya kayak gitu, Teh? Loh, ini ya. Saya yakin banget, Pak. Karena kalau misalkan di bidang kedokteran, caranya seperti ini. Setiap akhir bulan kepalaku pusing. Tunggu. Itu mau diaduk, mau dikawinin sih. Banyak-banyak ngomong ya, kita kawin-kawinin nanti kambing. Nih, gue jaga di sini. Lu masuk di sini. Bisa. Bentar, Nan. Ini pasti bisa, Nan. Satu, dua, tiga. Tantanya nggak berhasil, kan? Lu kenapa lu kasih gue? Di mana sih? Hah? Banyak warga yang ngadu ke saya. Masa kambing harusnya dikawinin? Malah diaduin. Terus juga ada warga yang ngadu lagi. Cena, kepalanya sakit, harus dikerok. Pinggangnya sakit, harus dikerok. Bisulnya sakit, harus dikerok. Masa apa-apa mesti dikerok? Tapi punten ya, tapi ngomongnya gak usah kenceng-kenceng. Kasian atuh Mas Ayu sampai keselak begitu tuh. Aduh, abis gue. Warga-warga pada laporan sama Kades. Bisa tambah dicurigain nih. Sebenarnya gini, Pak. Jadi, ada beberapa pelajaran yang memang kami belum kuasai. Terus, waktu kami mau ngecek ke internet, di sini tuh sinyalnya susah banget ya. Emang iya, di sini mah susah sinyal. Tapi kalian gak usah khawatir. Suami tersayang saya ini sudah mencanangkan program internet masuk desa. Ya sudah, kalau kalian mau nyari sinyal, sana, di bekas kantor desa, pasti dapat sinyal. Nah, satu lagi, ya. Itu teman kamu yang jago teknik, itu siapa? Ah, Mas Kirun, ya. Warga nyariin, kepengen supaya bantuin perbaiki irigasi. Aduh, sekarang kemana? Aduh, ketahuan deh gue. Kalau tadi gue sibuk cari harta karun. Maaf, Pak Kades. Perut saya sakit, jadi mondar mandir ke kamar mandi. Jadi saya di rumah aja. Alasan wae. Aduh, Gusti, eta. Ampun, Gusti, aduh, disembur. Gue minta tolong banget nih sama kalian. Buat cari materi sebanyak-banyaknya sesuai sama jurusan kuliah kalian masing-masing. Gue gak mau nih, sampai warga curiga sama kita, terutama Pak Kades. Jangan sampai lu nyuruh gue buat ngorok-ngorok orang lagi. Itu karena mereka gak becus jadi mahasiswa. Kayak lu becus aja, emang lu ngapain aja? Udah kemulu di kamar. Sudah, ribut mulu sih. Browsing-browsing apa, kek? Terus gue browsing apa? Peran gue di sini kan supir. Lalu itu buka apaan tuh? Gue mau SMS sama gue, mumpung sinyal bagus. Ah! Ah!
sinyal di sini bagus. Baterainya habis. Assalamualaikum, Babe. Junior baik-baik aja di sini. Babe enggak usah khawatir ya. Nah. Dia bisa SMS. Nah, gua telepon ah. Nomor yang ada tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. Waduh. The number you are calling. Kok enggak bisa ditelepon sih? Jun, lu pakai pergi lagi? Di mana sih lu, kan Babe kangen. Biasanya kan Babe nonton bola sama lu. Terus gorengan kalau nggak ada yang ngabisin, lu yang ngabisin. Jun, kalau ada lu kan enak. Gua bisa maki-maki lu, ngomelin lu. Jun, di mana sih? Nata, lo kemana sih? Gak ada kabarnya. SMS ke? Diam-diam baik. Makan kangen. Ngapain lo di sini? Lo ngapain? Gue lagi ngelamun, kangen sama anak gue. Ya samalah, gue juga lagi ngelamunin anak gue. Gue juga kangen. Ikut-ikut aja. Kalau lu ngelamunin anak lu, udah sono. Ini udah gue duluan. Gue lagi nungguin SMS dari anak gue. Lu baru nungguin SMS. Gue udah di SMS sama anak gue tuh. Kok bisa anak lu SMS? Anak gue kan bukan anak lu. Sono! Lu yang sono! Gak kreatif banget. Orang ngelamun ikut ngelamun, orang bengong ikut bengong. Dia gak tau gue lagi kangen sama si Junior. Dia si Junior kenapa cuma SMS, telepon kagak diangkat. Jun, lu di mana sih, angkat enggak? Jun, Babe kangen, Jun. Meyakinin warganya kalau gue supir, bawa-bawa setir gitu. Ya nggak perlu kayak gitulah. Kalau misalkan ada warga yang butuh disetirin, ya lo yang nyetirin. Seluruh warga di sini gitu gue setirin. Ya enggak lah, yang memerlukan lo baru lo bantu. Udah gitu doang. Ya. Pakai mobil Dion. Ya pakai mobil Pak Kades lah. Lo juga Dion, jangan diem doang. Lo harus keluar, lo harus berbaur sama warga. Oke. Okay. Pokoknya jangan sampai Pak Kades tuh curiga sama kita, oke? Okay? Oke. Okay. Ya. Yeah. Semangat.
Tapi sebelum itu, Bapak jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Iya. Apalagi sama teman-teman saya yang mahasiswa itu. Baik. Kalian mau nanya apa? Bapak tahu nggak? Kalau di daerah sini, ada harta karun yang terpendam. Iya, tahu saya. Tahu. Tarang. Buat Bapak. Nuhun, men. Cuma segini aja, Den. Oke. Terima kasih, Den. Aden lurus sana. Ya. Habis lurus sana, Aden belok kanan. Belok kanan? Iya. Oh iya, benar belok kanan. Nanti ada turunan, Den. Turunan? Iya, turunan. Tapi kok di sini tanjakan ya, Pak? Turunan, Den. Oh, turunan? Iya. Berarti ini salah. Salah lu pada. Nah, di situ ada danau dekat situ, Den. Ada danau? Iya. Di sebelahnya. Iya, benar-benar. Nah, itu sebelah kiri, Den. Itu. Harta karunnya di situ rumah Pak Kirun. Kok Pak Kirun? Rumah Pak Kirun. Harta karun, Pak. Iya, Pak Kirun yang punya anak dua. Harta karun! Harta karun, Pak. Kalau harta karun, saya mah nggak tahu, Den. Terima kasih, Den. Bantuan pindahan, ada yang bantu ngaku. Pasti ini mau ngapain? Kita makan-makan. Kenapa makan-makan? Tugas saya di sini kan bantu warga. Ya udah, kita makan-makan, tapi makan sendiri ya. Gua nggak ikut makan, ah. Udah kenyang. Ya udah, duduk situ, dia berangkat kita. Keluarga udah mulai percaya sama kita. Jadi mulai besok, kita udah bisa lebih fokus buat nyari. Nah, titik pertama pencarian kita itu dari arah sini. Oke. Cari aja ke sana. Kalian gak akan nemu apa-apa. Jun, yuk. Kita bakal kaya! Dasar beda ya antara mahasiswa yang supir. Maaf Pak Kades, maaf. Udah ngajar malah dipakai, balikin. Iya Pak. Aduh Bapak. Bye.
sesuai peta sih. Harusnya harta kamu deket-deket sini nih. Tapi di mana ya? Padahal gue gambarnya udah persis banget nih sama peta aslinya. Waduh, itu kan bapak yang punya kami kemarin. Mau dimarahin nih gue. Pak, saya minta maaf banget ya, Pak, soal kami kemarin. Maafin saya sama teman-teman saya ya, Pak, ya. Maaf banget, Pak, maaf. Justru saya mau ngasih tahu, mau ngasih kabar kalau kambing saya sekarang sudah positif hamil, Kambingnya hamil, Pak. Ya, selamat ya, Pak. Kambingnya udah hamil. Saya ikut seneng, Pak. Sama-sama, Oh ya, ini tadi kan saya habis dari rumah mertua, kebetulan dibawain jagung. Mantap. Buat A.A. sebagai tanda terima kasih sama teman-teman, ya. Mantap. Sangat. Serius, Pak. Serius, ikhlas lahir batin. Pak, makasih banyak ya, Pak. Sama-sama, A.A. Oh ya, sukses ya, A.A. Iya, Pak. Sabar buat teman-teman. Siap. Yaudah, kalau gitu aku permisi ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya warga di sini tuh baik semua. Kenapa kita harus bohong sama mereka? Loh, siapa yang bohongin mereka? Selama ini kan kita beneran nolongin mereka. Dan sampai saat ini gak ada kejadian aneh-aneh. Ya tapi Yu, tetep aja. Jagung yang lu bawa enak nih, Jun. Padahal gak mau. Lu gak mau kan? Udah lah, gua bawa ke dalam ya. Lu itu bukan dokter, gua bukan mahasiswa peternakan, kita semua bukan mahasiswa. Gua cuma takut kebohongan kita itu akan merugikan masyarakat. Itu aja. Kalau saja bukan karena ibuku membutuhkan uang besar untuk biaya pengobatannya, aku juga gak akan melakukan ini semua. Sendiri kan? Udah gue bilang berkali-kali, lo gak usah ngajak mereka. Lo tetap ajak mereka, jadi kayak gini nih, berantakan terus. Aku harus kasih tahu kalau harta karun itu aku perlukan untuk biaya ibuku yang sedang sakit, terutama sama Junior. Yuk. Si bapak badannya teh gatel-gatel, kayaknya mah alergi. Punya obatnya ga? Oh, obat gatel kayaknya punya. Bentar bu. Bentar ya. Ada. Ini bu obatnya. Nanti ibu kasih bapak. Malam ini diminumnya satu, terus besok pagi diminumnya satu gitu ya. Itu kenapa nggak semuanya aja tuh? Itu dulu aja diminum sama bapak, nanti kalau misalnya emang cocok nanti dikasih lagi. Ya udah, makasih ya. Ya, sama-sama. Yuk. Lo masih marah sama gue? Gue cuma mau ngasih tahu, tas kita ketukar. Tas kita ketukar? Lah, kemarin Pak Haris kan gatel-gatel, terus gue kasih obat. Lah, terus kok obat apa dong ini? Soalnya obatnya kayak sama gitu loh. Yang mana? Yang ini. Waduh, gue gak mau denger. Yuk. Hah? Ini obat hormon kambing. Biar kambingnya mau kawin. Ya, terus gimana dong? Ayo. Suami saya teh, kamu kasih obat apa? Gatel-gatelnya bukannya sembuh, tapi semalaman dia gak bisa tidur, gangguin saya terus, sampai saya teh capek ngurusinya. Tuh, dia panggil saya lagi. Tiap 2 menit sekali dia panggil saya. Kamu kasih apa? Ngomong aku. Aduh. Mami. Takut yuk, kebohongan kita ini akan menyebabkan masalah yang lebih besar untuk warga. Lagian feeling gue, kita gak bakal deh tuh dapet apa karun. Orang tanda-tandanya aja belum ada. Oke, ini terakhir kalinya kita nyari harta karun. Kalau sampai gak dapet juga, kita balik. Ya udah, kalau kalian mau pulang, pulang aja.
terutama lo. Gue tetap di sini. Jalan. Ini tuh udah ada korban. Bisa aja pertanda dari Tuhan. Mana suara religius lo? Berdasarkan kopian peta yang gue buat, di sini nih letak harta karunnya. Ini aku bawa bunga buat AA. Saya nggak suka bunga. Tapi ini bunga tanda bukti aku suka AA. Oh gitu ya. Kalau gitu sih saya makin nggak suka bunga. Kasih yang lain aja lah. Jangan-jangan ini harta karun yang dicari-cari. Tapi kok naruhnya di sini doang ya? Isinya apaan ya? Ini kalau berdasarkan peta, harta karunnya itu ada di sekitar sini. Iya benar, di sekitar sini. Apa gitu lah yuk. Kalau titiknya sih di titiknya di sini. Di mana? Sini. Di sini. Tuh lihat deh. Apa di sini ya? Tapi kok kayak udah digali gitu ya? Jangan-jangan ada yang ngambil ya? Coba gali lagi, gali lagi. Coba terus. Dompetku mana ya? Wah, jangan-jangan jatuh di lubang. Aduh, nanjak lagi. Lihat dompet gua enggak? Kok dompet sih? Kita lagi cari harta karunan. Menurut peta, harta karunnya tuh ada di sini. Dompet gua ada enggak? Harta karun. Harta karunnya di situ. Iya. Berarti ini dong. Tadi gua nemu di situ. Gua kirain ular. Oke, karena harta karun udah ketemu, langsung aja ke pembagian. 50% buat gue, 50%-nya lagi kalian bagi. Karena kan info pertama kali dari gue. Gak bisa. Gue maunya, gue 50, sisanya 50, kalian bagi rata. Karena tanpa mobil gue, kalian gak akan sampai di sini.
Pokoknya ikutin aturan gue ya. Lu tuh ya jarang ngomong, tapi sekalinya ngomong ngeselin lu. Giliran masalah pembagian aja lu sibuk. Udah. Ini nggak beres-beres nih kalau kalian ribut mulu. Kita kan ada berempat. Udah kita bagi rata aja, masing-masing 25%. Beres. Lah, nggak bisa lah. Nggak bisa. Kalian semua harus tetap ikutin aturan gue. Nggak bisa lah. Kan gue yang nemu duluan. Sampai jatuh gue dari sepeda. Ya udah, daripada kalian semua ribut, mending harta karun ini kita kubur lagi. Dan gak boleh ada yang ngambil. Gua ikhlas. Oke. Boleh juga tuh. Iya. Balikin. Oke. Apa yang Nanta bawa? Apa yang lo bawa? Gemblong bucak. Ma, hati-hati kalau ngomong, Ma. Nih. Wah. Gimana? Boleh pulang gak nih? Boleh buktinya. Nanta gimana? Lo pergi lagi soalnya cari kerja. Nah. Ma! Ibu Tiri juga gak gini-gini amat. Cuma mimpi ternyata. Jangan-jangan ini pertanda kalau gua bakal dapat harta karun. Jun. Ah. Tapi mending gua sendiri. Daripada nanti ribet, harus bagi dua. Belum dapat aja udah ribet nih. Mana lu? Ketahuan lu mau ngambil harta karun sendiri kan? Lu mending ikut gua. Kita ambil harta karun berdua. Mumpung Dion sama Ayu belum bangun. Terus barang-barang kita gimana? Tas kita semuanya? Aduh. Ngapain masih mikirin tas? Kita kan mau ngambil harta karun. Nanti hasilnya kita bagi dua. Terus kita kabur, gak usah balik lagi. Oke, yuk. Ampun, pakai ketinggalan lagi senter ah. Pak Kades, ngapain takut? Kan kita mau kabur. Oh iya. Hai, senter pakai ketinggalan. Kan jembatan wetan gelap, nggak ada lampunya. Ah. Terang ya. Lah, atuh perasaan tadi samping siapa sih yang mindahin ah? Iseng wae ah. Papi tuh lagi pingsan. Oh, Papi pingsan? Aduh,
di sono harta karunnya, Jun. Ayo, ayo. Ayo. Yuk. 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 Dan. Yuk, yuk. Ayo. Bangun, yuk. 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 Ayo. Yuk. 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 Kenapa lo yuk bisa begini? Apa Dion? Harta karunnya? Harta karunnya kenapa? Harta karunnya diambil sama Dion. Kok bisa? Mana harta karun itu? Hah? Di Bagasi, Bos. Hah? Bagasi. Bagasi. Bol, ambil. Ambil. Yang disuruh. Cepat. Iya, Bos. Lu lain kali kalau mau jadi pengkhianat, main yang cantik dong. Hei, cepet, hei! Ini, Bos. Selamat istirahat. Cabut, ayo. Hei, waduh, kemana kamu? Waduh, wah, ini kemana? Telepon polisi, telepon polisi, Pak. Sebaiknya kita sekarang pergi dari sini. Sebelum warga tahu siapa kita sebenarnya. Terlambat. Sejak awal teh saya sudah curiga sama kalian juga warga di kampung ini. Kamu ternyata teh bukan mahasiswa asli. Hah? Saya supir, Pak. Diam kamu. Untung saja teh mahasiswa yang asli sudah telepon ke saya, mereka tidak bisa datang. Dan satu lagi, hah? Saya benci. Saya kesal. Masa obat buat kambing dikasih ke saya sampai istri saya trauma, tahu? Nah, itu. Kumaha kalian mah? Pak Haris. Saya sudah mendapatkan peti. Dari mana? Itu dari kawan mereka tuh bertiga. Terus gimana yang bertiga? Udah dibawa ke polisi. Jangan-jangan ini mah peti harta karun yang lagi dicari-cari. Oh, kalian juga nyari ini, Pan? Dang? Iya, Pak Kades. Buka. Buka pakai apa, Pak Kades? Atau kamu katanya bawa naon, bawa linggis? Ya buka pakai linggis. Iya, Pak Kades. Begini. Assalamualaikum. Mi, kata embun, emas, mi, ayah surat. Ini isinya emas. Kira-kira. Ada dengan rada begini. Pegang. Ulu, cuma tulisan. Harta karun ini
aku persembahkan untuk warga kampung ini. Berbahagialah kalian dengan harta karun peninggalan diriku ini untuk warga kampung yang telah membesarkanku. Kalian bersyukur karena Tewarga tidak menuntut kalian, tidak mempolisikan kalian. Kalian sudah berbuat baik dengan para warga. Tak, Eta? Tapi kan saya, Pak. Sudah. Saya teh sudah tahu. Kamu memang lagi membutuhkan uang untuk pengobatan ibu kamu. Semua saya tahu sudah dari Junior. Nama kamu Mas Ayu, Ayu Pan. Benar Pak, nama saya Ayu. Pak, makasih Pak. Makasih ya Pak. Tarik lagi ya. Pamit ya. Aku punya kenangan-kenangan buat kamu. Gak usah. Jangan pergi. Temenin aku di sini. Mbak udah. Kasihan. Ada. Dadah. Hati-hati. Hati-hati di jalannya. Cari duit yang benar. Banyak jalan menuju Roma. Dadah, Ah. Bener ya nak, besok datang lagi ke sini. Iya bu, pasti nanti Ayu akan datang lagi ya. Ya udah ibu sehat ya. Iya nak. Yaudah Ayu pergi dulu ya. Mari bu, jaga kesehatan ibu. Kayaknya ibu-ibu selalu sedih kalau lo tinggal nih. Semenjak pura-pura dari dokter, kayaknya itu udah menumbuhkan rasa kasih sayang yang teramat dalam. Apaan sih orang gue cuman perawat kok di panti jompo ini? Nah, tapi kan paling nggak sekarang kerjaan lo halal. Iya. Iya sih. Katanya nggak sampai malam, gini rugi kok gini mah. Aduh, berisik banget sih lo Nan. Kan lo udah gue charter. Oh, gue di charter? Ya iyalah. Silakan ladies, masuk. Thank you. Silakan.